mati kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Narkoba sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya. Berbagai efek berbahaya sudah dijelaskan oleh pakar kesehatan. Kita sebagai pemuda harus bisa menjadi advokat anti narkoba. Di zaman serba digital, narkoba bisa merusak remaja dengan sangat cepat. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang berarti dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Marilah kita bangkit berjuang memberantas narkoba. Karena dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa narkoba itu haram dan tentunya merusak jiwa dan akal seseorang. Billahi fissabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.